Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Bertemu lagi di channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat ide jualan dengan modal sedikit dan untung yang banyak ya. Nah, ini saya modalnya cuma satu telur dan ini dipakainya sekitar 2 sendok aja ya nanti. Terus ditambah segelas air. Nah, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, kita masukkan 2 sendok mucung ya. Nah, 2 sendok cukup. Kita kasih sejeput garam dan penyedap rasa sedikit ya. Terus tambah air 1 gelas. Kita aduk-aduk sampai rata ya. Nah, kita bikin encer aja seperti ini ya. Terus yang kedua kita bikin telur ya. Baik sahabat, langsung kita bikin ya. Ini menggunakan api kecil ya, sekecil-kecilnya.
Nah, baik sahabat, ini udah jadi ya. Ini dengan terigu 2 sendok dan 1 telur. Kita lihat jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dikasih saus atau bumbu tabur yang lainnya. Pasti enak ya. Oke sahabat, sekian dulu tip dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.